Saya akan ajak Anda untuk cobain makan siang ala Korea Selatan, namanya Sundubu Jjigae atau sop ala Korea dengan isian lengkap, mulai dari daging sampai sayuran. Katanya makanan ini jadi comfort food-nya orang Korea. Ngomongin Korea Selatan, gak cuma terkenal dengan musik K-popnya aja, tapi kulinernya juga gak kalah eksis di Indonesia. Termasuk menu makan siang khas Korea, mulai dari sundubu jjigae, gimbap, sampai topoki. Wah, menu makan siang kita hari ini lumayan banyak ya, tapi langsung aja kita cobain yang masih panas nih, ada sundubu jjigae. Jadi semacam sop Korea yang isinya tahu sutra. Saya udah gak sabar, yuk langsung aja kita icipin. Kalau di Indonesia, ini seperti sup tahu ya. Bedanya pakai bumbu khas Korea, gochujang. Isiannya pun beragam. Ada tofu, daging cincang, cumi, dan sayuran. Dan yang terakhir nih, ditambahkan sebutir telur. Rasa rempah Korea yang kuat, tekstur daging bulgogi yang tercampur dalam kuah, membuat sup Korea ini cocok jadi comfort food buat makan siang. Ada juga gimbap. Nasi gulung yang udah eksis ini bentuknya bulat dan tebal, komplit sama topping di dalamnya. Satu gulung kimbap dibuat dengan selembar nori, ditambahkan nasi putih, isian wortel, telur, akar teratai, acar lobak, crab stick, selada, dan daging bulgogi khas Korea. Saya juga mau cobain gimbap atau nasi gulung khas Korea. Ini isinya ada sayur-sayuran, ada daging bulgoginya juga. Katanya makannya ini langsung satu kali hap ke dalam mulut. Kita cobain ya. Sebagian bahan masakan yang masih diimpor langsung dari Korea Selatan membuat cita rasanya otentik. Salah satunya sih kayak bulgoginya. Kita bulgoginya itu khusus buatan Korea gitu. Dan ada snacknya juga. Snacknya itu kita ada omuk. Omuknya itu bahan-bahannya itu khusus dikirim dari Korea ke sini. Mulai dari Rp45.000, kita udah bisa loh nikmatin satu porsi gimbap original. Berbeda dengan topoki biasanya, kalau roast topoki ini rasanya lebih gurih, lebih creamy, tapi tetap ada rasa gochujang khas Koreanya yang rasanya sedikit lebih pedas. Dan memang porsinya ini lumayan besar, jadi cukup nih kalau kita mau sharing sama teman-teman. Dari Jakarta, Agisa Febila dan Imam Rohman melaporkan.